Nomor 36. Jika P kuadrat, Q kuadrat tambah 7 sama dengan 250. 1/P sama dengan 2/Q dan R pangkat 3 min 1 per 2 dikurangi 7,5 sama dengan minus R pangkat 3 per 2. Maka nilai P tambah Q tambah R adalah. Oke, kita mulai dari yang R aja. R ini berdiri sendiri masalahnya. Jadi kalau ini saling terkait. Ini semua ruas saya kalikan 2 biar pernya hilang. Jadi ini akan menjadi R pangkat 3 min 1 ya, dikurangi 2 kali 7,5 yaitu 15 sama dengan ini menjadi min R pangkat 3. Maka ini R pangkat 3 min 16 sama dengan min R pangkat 3. Ini pindah ruas ke sini, 16-nya pindah ruas ke sini, maka 2 kali R pangkat 3 minus pindah ruas jadi plus. Ya, R pangkat 3 tambah R pangkat 3 adalah 2 R pangkat 3 sama dengan 16. 16 ini adalah bisa dibagi 2 sama dengan 8. Maka R pangkat 3 sama dengan 8. 8 ini sama dengan 2 pangkat 3, maka R sama dengan 2. Sekarang kita urusannya P dengan Q. Sekarang kita akan mencari hubungan antara P dan Q dulu. Ini akan saya kembangkan. 1/3 ini dikalikan silang ke sini, maka P sama dengan 9/Q. Ini kita substitusikan ke sini. Hasil substitusinya saya pakai warna ungu. Ya, maka 9/2 ini saya per Q ini saya kuadratkan dikalikan Q pangkat 3. Nah, 7 saya pindah ke sini, 250 dikurangi 7 adalah 243. Maka ini akan menjadi 81 per Q pangkat 3, 2 dikali Q pangkat 3 sama dengan 243. 243 ini bisa kita coret dengan 81. Ya, kita coret. 243 dibagi 81 adalah 3. Q pangkat 3 dibagi Q pangkat 2 tinggal Q. Ini tinggal Q. Maka Q sama dengan 3. Q 3 disubstitusikan ke sini. Kita substitusikan, maka P sama dengan 9/3, maka P sama dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal menjumlah. Ya, kita jumlah, maka P tambah Q tambah R, P-nya 3, tambah Q-nya 3, tambah R-nya 2. Nah, 3 tambah 3, 6, tambah 2, 8. 8 adalah jawabannya, dan jawaban yang benar adalah yang A. Baik, ini pembahasan untuk nomor 36.